Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya nak bercerita tentang emas. Emas di negeri Kelantan. Orang Kelantan ni cukup suka melabur dalam emas, membeli emas. Kalau di Kota Baru, ini saya tunjukkan salah satu tempat jualan emas yang cukup famous, iaitu di dalam Fasa Siti Khadijah Baru yang di bahagian extension di tempat jualan buah di sini. Kedai-kedai di sini adalah kebanyakannya kedai-kedai emas berderetan, tuan-tuan. Saya kira lebih daripada 15 buah kedai di bahagian dalam saja. Di luar Pasar Siti Khadijah pula terdapat banyak kedai-kedai yang menjual emas. Bermakna sesiapa yang nak mencari emas di Kota Baru ni, datanglah ke kawasan Pasar Siti Khadijah. Di dalam pasar dan di luar pasar memang kawasan emas segala-galanya. Semuanya emas, tuan-tuan. Jadi balik pada cerita emas ni, emas merupakan satu investment yang terbaik, tuan-tuan. Dalam keadaan ekonomi yang gawat, ekonomi yang jatuh, tapi emas tidak akan pernah jatuh. Sepanjang tahun dia akan terus naik. Setahun kadang-kadang dia boleh naik sehingga lebih daripada 20%. Jadi sesiapa yang beli emas, sama ada simpanan emas dalam bentuk emas yang hiasan atau emas bar, adalah satu simpanan yang menguntungkan untuk jangka masa panjang. Dan banyak bank ataupun pusat rahnu ataupun pajak gadai yang dengan mudah untuk menerima emas, dan ada yang memberi sehingga 80% daripada nilai emas sebagai bentuk pinjaman. Jadi melabur dalam emas ada satu pelaburan cukup menguntungkan. Kalau tuan-tuan biasa ke Kota Baru dahulu, peniaga-peniaga emas ini terdiri pada wanita-wanita. Dia duduk depan kedai emas je, tuan-tuan. Dia membeli dan menjual emas di situ saja. Tuan-tuan boleh tengok dulu, memang ramai perempuan-perempuan yang menjadi ejen emas lah, ejen menjual emas atau peniaga emas di tepi-tepi jalan di sekitar Kota Baru, terutama di kawasan-kawasan kedai emas. Itu legend lah Kelantan ni, Kota Baru ni. Dengan emas ni berpisah tiada. Kenapa emas di Kelantan ini menjadi terkenal, tuan-tuan? Pertama, selain pada bentuk, desain dan sebagainya, harganya pula adalah menarik. Lebih murah berbanding dengan di Lembah Kelang, dan pengguna, pembeli yakin dengan ketulenan emas yang dibuat di negeri Kelantan ini. InsyaAllah tidak ada penipuan, tuan-tuan. Okey, contohnya semasa saya berada di sini pada bulan Julai 2020, harga emas 916 ialah RM233 segram. Upahnya pula, tuan-tuan, ialah di antara RM180 ke RM300 bagi setiap barang kemas. Jadi kalau campur tolak, darab pagi masih untung beli emas di sini, di Kota Baru. Manakala emas second hand, emas yang diterin, harganya pula ialah RM229 1 gram. Tiada upah simpan, tuan-tuan. Jadi bagi saya, tuan-tuan, membeli emas di Kota Baru, di Kelantan ni, lebih menguntungkan dan lebih meyakinkan berbanding dengan emas di tempat-tempat lain, terutama di Lembah Kelang dan sebagainya. Kerana kita masih mendapat harga yang baik dengan kualiti yang terjamin, dan dijamin emas 916 atau emas yang lain.